Yo guys, hari ini kita hunting lagi nih. Hunting di daerah mana bang? Godong ya? Di Godong. Karamatuangi. Desa Karamatuangi nih. Ini jalanan nanjak banget nih. Mau arah ke Cikananga kayaknya. Iya nih, tembusannya kayaknya ke Cikananga nih. Ikutin terus guys. Let's go. Memasuki area pasarean guys. Nah di sini kita mulai masuk ke pemakaman guys. Ini sudah masuk ke permukiman. Jalannya terjal banget nih. Ini udah nyampe di Sukaimut. Ada lur di kedatangan. Waduh, gila jalannya, guys. Wah, tertelan pasupir. Tempat di adik mana kamu? Iya. Nah, bentar lagi kita mau lewatin jembatannya, guys. Ini di Sukaimut, jembatan Sukaimut. Di sini juga ada wisata Arum Jeram. Ini di sungainya ini. Kita mau ke sana tuh. Masih nanjak. Nih, udah masuk ke daerah Cikananga nih, mau nih. Nih, kita udah keluar dari desa Sukaimut. Nah,
kita udah keluar dari Sukaimut dan sekarang tinggal ke kiri aja nih, masuk desa Cikananga guys. Lagi ada gapura, selamat datang. Padi itu di pinggir jalan guys, di lapang. Ini kalau agak bergoyang, maaf guys, jalannya agak rusak. Ya, nanti ini tembusnya nyampe ke desa Tambak Pak ya guys. Kalau nggak salah ya, kita juga sini ada tukang seblak yang rame banget ini. Seblak yang sangat direkomendasikan di Cikananga. Nikahan guys. Merah putih nih, coba merah putih cuy, masih ramai sekali. Bocil. Ini kayaknya belum sih, belum Tambak Baya ini. Di Cikananga. Nah, ini dia guys. Sekarang kita ada di desa Tambak Baya nih. Ke depan bang, Tambak Baya bang. Kebun-kebun. Kemana itu? Kemana lo? Kemana? Segini kan lebak itu. Kita lanjut. Masih di jalan Tambak Baya.
Malah keluar berarti di Jalan Sajong, guys. Sajong Karawangi. Jalan tinggal lurus aja, nanti kita keluar dari desa Tambakbaya. Sini ada masjid ya. Oke guys, sampai sini aja videonya. Nanti kita lanjut lagi di next video. Akan menelusuri tempat-tempat yang menarik. Ya, kita akan mengunjungi tempat-tempat yang menarik ya. Oke. Okay.